Produsen yang ada di sekitar kita. Episode 64 untuk teman-teman kelas 1. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan Lisa hari ini. Yuk kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kalian sudah hafal nama-nama hari kan? Kita sebutkan bersama yuk. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Sekarang kita sebutkan nama-nama bulan bersama. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wah, semuanya hebat. Sudah hafal nama-nama hari dan nama bulan. Oh iya teman-teman, hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Ibu sedang membuat apa, Bu? Ibu sedang membuat bol kukus karakter. Ada pesanan untuk tetangga kita. Aku bantu ya, Bu. Iya. Teman-teman, kita bantu Ibu yuk. Aku membantu apa, Bu? Kamu mengaduk adonan untuk menghiasinya. Tapi kamu mengaduknya hati-hati ya. Iya, Bu. Teman-teman, kalian ikuti gerakanku mengaduk adonan kue ini yuk. Biar cepat tercampur adonannya. Pertama, kita aduk adonannya berputar ke kanan. Kita mulai. Kanan, kanan, kanan. Sekarang ke kiri. Kiri, kiri, kiri. Iya, benar seperti itu. Sekarang kita kocok sedikit lebih kencang. Kita mulai. Kanan, kanan, kiri, kiri. Hore, adonannya sudah jadi. Terima kasih kalian sudah membantuku. Terima kasih ya. Sekarang Ibu akan menghias kuenya. Wah, aku mau lihat ya, Bu. Iya. Kalau pesanan kuenya banyak, kita bisa membuka toko kue ya, Bu. Iya, kita bisa menjadi produsen kue. Produsen itu apa sih, Bu? Produsen itu orang yang menghasilkan atau membuat barang. Misalnya, membuat makanan, pakaian, sepatu, atau yang lainnya. Berarti kita adalah produsen kue? Iya benar, anak ibu pintar sekali ya. Kuenya lucu-lucu, Bu. Iya, tapi ini belum matang, harus dikukus dulu. Tapi ini masih ada sisa adonannya, Bu. Itu untuk nanti. Kukusan kita tidak terlalu besar, jadi harus sedikit-sedikit. Sambil menunggu bolunya matang, Ibu mau mengangkat jemuran. Kamu mau membantu Ibu? Mau, Bu. Bu, kalau pakaian juga ada produsennya? Ada, Nak.
Produsen pakaian itu sangat penting. Mereka yang membuat pakaian kita. Produsen pakaian baik ya, Bu. Mereka membuatkan kita pakaian. Iya, produsen makanan juga baik. Iya, mereka membuatkan makanan untuk orang lain, seperti kita. Nah, sudah semua. Ayo kita masuk. Iya, Bu. Bu, kenapa produsen pakaian tahu ukuran baju kita? Produsen pakaian memakai ukuran standar. Misalnya, pakaian untuk bayi, anak-anak, maupun untuk orang dewasa. Berarti produsen pakaian membuat bajunya banyak sekali ya, Bu? Iya, produsen yang membuat banyak pakaian, mereka membuatnya di pabrik. Yang membuat baju sedikit, biasanya di rumah-rumah, bukan di pabrik. Namanya penjahit. Mereka membuat pakaian berdasarkan pesanan kita. Kalau produsen makanan yang besar, apa, Bu? Namanya pabrik makanan. Mereka membuat kue-kue kaleng, makanan ringan, dan macam-macam lagi. Kalau membuatnya sedikit seperti kita, masaknya di rumah. Iya, anak ibu pintar ya. Bu, aku punya buku cerita. Ibu tolong bacakan ya. Iya, mana bukunya? Ini bukunya, Bu. Adik-adik di rumah, duduk yang manis dan dengarkan dengan baik ya. Makanan dan pakaian untuk semua. Setiap hari, kita perlu makanan. Siapa saja yang membuat makanan itu? Makanan dibuat oleh produsen makanan. Makanan dalam jumlah kecil bisa dibuat di rumah oleh para pembuat makanan. Makanan dalam jumlah besar harus dibuat oleh pekerja di pabrik. Setiap hari, kita juga perlu pakaian. Pakaian dibuat oleh produsen pakaian. Pakaian dalam jumlah kecil bisa dibuat oleh tukang jahit. Pakaian dalam jumlah besar harus dibuat di pabrik. Produsen adalah orang-orang yang menghasilkan sesuatu. Ada banyak manusia perlu makanan dan pakaian. Para produsen makanan dan pakaian bekerja ekstra keras setiap hari. Mereka membuat makanan-makanan yang lezat. Ada juga yang membuat pakaian yang nyaman. Produsen makanan dan pakaian tersebar di seluruh dunia. Adakah produsen makanan dan pakaian di daerahmu? Terima kasih, Bu. Aku sekarang jadi mengerti ada banyak produsen di dunia ini. Iya, mereka membantu kita membuatkan kebutuhan kita. Coba sekarang kamu sebutkan, di mana saja orang membuat pakaian? Di penjahit atau di pabrik, Bu? Iya, benar. Kalau yang membuat makanan, di mana? Di rumah dan di pabrik makanan. Benar sekali. Selain makanan dan pakaian, ada produsen lainnya juga. Misalnya, produsen tahu. Mereka membuat tahu. Terima kasih, Bu. Aku dan teman-teman di rumah jadi tahu tentang banyak produsen. Bu, aku mencium bau harum, Bu. Iya, bolu kukus kita mungkin sudah matang. Yuk, kita lihat. Sudah matang. Bagus sekali, Bu. Iya, rasanya juga pasti enak.
Nanti aku mau coba ya, Bu. Aku ingin yang warna pink. Iya, boleh kok. Tapi nanti ya, kue bolunya masih panas. Teman-teman, sambil menunggu kuenya tidak panas, kita bermain mencocokkan gambar yuk. Oke, aku punya 4 gambar berikut. Yuk, kita cocokkan gambar dengan tulisannya ya. Gambar rumah, tulisan yang sesuai mana ya? Apakah A, B, C, atau D? Benar, C tulisannya rumah. Yang kedua, gambarnya pabrik. Tulisan yang sesuai mana ya? Benar lagi, D tulisannya pabrik. Sekarang yang ketiga, gambar makanan. Tulisan yang cocok mana ya? Wah, kalian benar lagi. Jawabannya A, makanan. Soal terakhir, nomor 4. Gambarnya pakaian. Jawaban yang cocok mana ya? Benar, jawabannya B, pakaian. Oh iya, kalian masih ingat tidak catatan bahan-bahan yang kita buat kemarin untuk membuat pisang goreng? Kemarin kita sudah menentukan bahan-bahan dan harganya. Pisang Rp10.000, tepung terigu Rp2.500, gula Rp3.000, minyak goreng Rp8.000. Kita sudah tahu bahan-bahan dan harga yang kita beli. Sekarang kita jumlah semuanya yuk. Kita jumlahkan dari yang sebelah kanan ya. 0 tambah 5 tambah 0 tambah 0 adalah 5. Lalu 0 tambah 2 menjadi tetap 2. Kemudian 2 tambah 3 adalah 5. Dan 5 tambah 8 hasilnya 13. Lalu, angka yang satu ini dijumlahkan dengan 1. Jadi, hasilnya 2. Nah, jadi semua bahan yang kita beli harganya Rp23.500. Kalau kita membawa uang Rp30.000, menurut kalian cukup tidak? Iya, uang kita cukup. Karena 30.000 lebih besar dari 23.500. Yuk, kita hitung bersama. Jumlah angka yang besar kita taruh di atas ya. Kita kurangkan dari yang sebelah kanan ya. Karena 0 tidak bisa dikurang angka yang lebih besar, maka kita pinjam dulu dari puluhan ribunya. Kita pinjam 1 dari 30.000. Jadi kita dapat 10. Lalu kita pinjam lagi dari ribuan. Maka 10 dikurang 5 hasilnya 5. Lalu yang 9 dikurang 3 hasilnya 6. Yang terakhir 2 dikurang 2 adalah 0. Jadi 30.000 dikurang 23.500 sama dengan Rp6.500. Kita hitung contoh soal lainnya yuk. Alma memiliki uang Rp5.000.
Alma ingin membeli buku dengan harga Rp5.450. Apakah uang Alma cukup untuk membeli buku tersebut? Menurut aku, uang Alma tidak cukup karena 5.000 lebih kecil dari 5.450. Yuk, kita hitung bersama. Rp5.450 dikurang Rp5.000 hasilnya adalah Rp450. Jadi, uang Alma kurang Rp450. Wah, anak ibu pintar sekali ya. Kamu tahu tidak, uang itu bisa ditukarkan dengan jumlah yang sama. Uangnya ditukar, Bu? Iya, misalnya seperti ini. Tiga koin ini jumlahnya berapa? Rp500 ditambah Rp500 sama dengan Rp1.000. Ditambah Rp500 sama dengan Rp1.500, Bu. Iya, Rp1.500 ini bisa ditukar dengan koin lainnya. Misalnya, satu koin uang logam Rp500 dan satu koin logam Rp1.000. Oh iya ya, semua jumlahnya sama, Rp1.500. Atau bisa juga dengan 5 keping uang logam Rp200 dan 1 keping uang logam Rp500. Jumlahnya sama, Rp1.500. Bisa dengan cara lain lagi. Misalnya, 1 keping uang logam Rp1.000, 2 keping uang logam Rp200, dan 1 keping uang logam Rp100. Jumlahnya berapa? Coba kamu hitung. 1 keping uang logam Rp1.000 ditambah 2 keping uang logam Rp200 jadi Rp1.400. Ditambah lagi 1 keping uang logam Rp100 jadinya Rp1.500, Bu. Jumlahnya sama. Iya benar. Coba kamu bisa tidak membuat contoh lainnya? Bisa, Bu. Misalnya, 1 keping uang logam Rp1.000 dan 5 keping uang logam Rp100. Jumlahnya Rp1.500. Hebat! Sekarang, kamu lanjutkan belajarnya ya. Ibu mau membungkus kue-kuenya. Iya, Bu. Teman-teman, kita bisa menukarkan uang logam sekarang. Yang ini 2 keping uang logam Rp500. Jumlahnya Rp1.000. Kita bisa menukarnya dengan 1 keping uang Rp1.000 atau 10 keping uang logam Rp100. Yang ini 2 keping Rp1.000. Kita bisa menukarnya dengan 4 keping uang logam Rp500. Atau dengan 10 keping uang logam Rp200. Jumlahnya tetap sama, Rp2.000. Yang ini ada 8 keping uang logam Rp100. Jumlahnya Rp800. Kita bisa menukarnya dengan 4 keping uang logam Rp200. Atau 1 keping uang logam Rp500. 1 keping uang logam Rp200. Dan 1 keping uang logam Rp100. Jumlahnya tetap sama, Rp800. Yang ini 2 keping Rp500 dan 1 keping Rp200. Jumlahnya Rp1.200. Kita bisa menukarnya dengan 1 keping uang logam Rp1.000 dan 1 keping uang logam Rp200. Atau 6 keping uang logam Rp200. Jumlahnya tetap sama, Rp1.200. Yang ini 12 keping Rp200. Jumlahnya Rp2.400. Kita bisa menukarnya dengan 2 keping uang logam Rp1.000 dan 2 keping uang logam Rp200. Jumlahnya tetap sama, Rp2.400.
Seperti itu teman-teman, mudah kan? Nanti kalian mengerjakan soal-soal latihannya di buku kerja masing-masing ya. Setelah mengerjakan semua tugas latihan, jangan lupa mengisi lembar refleksi ya. Dan juga ucapkan terima kasih kepada ayah, ibu, atau kakak yang sudah menemani kita belajar. Seru sekali belajarnya hari ini. Iya, Bu. Ibu mau mengantar bolu kukus pesanan dulu ya. Kamu mau ikut? Mau, Bu. Ambil masker kamu dulu, karena kita mau keluar. Iya, Bu. Oh iya, teman-teman. Ingat pesan Ibu, 4M. Memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin, menjaga jarak dengan orang di sekitar kita, dan menghindari kerumunan. Seperti aku dan ibu, kita memakai masker kalau keluar rumah. Sudah siap? Sudah, Bu. Teman-teman, aku pergi dulu ya. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Kita sudah belajar banyak sekali hari ini. Pertama, kita sudah membantu ibu mengaduk adonan kue bolu. Lalu, ibu sudah menjelaskan tentang produsen. Ada produsen besar dan ada produsen kecil. Kita juga sudah tahu produsen apa saja yang ada di sekitar kita. Kita juga sudah membaca cerita bersama ibu. Lalu, kita sudah mencocokkan gambar dengan tulisannya. Oh iya, kita sudah menghitung jumlah belanja untuk membuat pisang goreng. Menghitung selisih uang untuk pembelian. Lalu, ibu sudah mengajarkan kita cara menukarkan uang logam agar jumlahnya tetap sama. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya, teman-teman. Sekarang, tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Halo sahabat Bigfoot, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.